Sajroning kitu sawaraha padagang di Taman Wisata Alam atau TWA Gunung Tangkuban Parahu nyangking bati anu mencekil sarila pare panjang lebaran tahun ieu. Panak itu barang dagangan anu disayagakeun ku padagang payu dibaluli ku wisatawan. Cek eta padagang mah saban poena pihakna nyangking bati tepi ka dua tikeulen batan sasari salila pare panjang lebaran. Salila prepanjang lebaran, Taman Wisata Alam atau TWA Tangkuban Parahu di Jarugjug kumang rebu-rebu wisatawan domestik jeng nagara dengen. Gegerna wisatawan di eta salah seji tempat wisata di lelewak Kabupaten Bandung Barat teh jadi berkah anu mandiri keur padagang. Sakumna padagang di eta tempat wisata nembrakeun salila prepanjang lebaran ayeuna dagangan kawilang marema. Dinamprona penghasilanana ngaronjat dua tikeulen batan sasari. Boh dina poean biasa, boh dina pere akhir minggu. Upama sesarina ukur nyangking penghasilan 500.000 tepi ka 700.000 sapoena, ari dina prepanjang lebaran kiwari mampu ngahontal hiji 1,5 juta tepi ka leuwih ti 2 juta saban poena. Ya, jual makanan jagung bakar sama makanan-makanan yang lain. Ini kan bedanya hari biasa dengan libur panjang seperti ini? Apa? Bedanya dari segi tamu juga lebih banyak, dari penghasilan juga alhamdulillah meningkat. Ya, kalau di sisi penjualannya agak lumayan gitu, ada peningkatan. Iya, dari biasa. Ini yang dijual apa aja, Bu? Kaos-kaos aja. Iya, kaos sweater. Di Namprona leuwih ti 1.300 padagang natawarkeun dagangan anak di TWA Tangkuban Parahu. Karereanana eta padagang teh mangrupa warga Cikole Lembang sarta warga Ciater Subang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.